Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala ma'adhirin kullari ya'ani. Qala al-habibul ariku billahi Abu Bakr bin Abdullah al-Attas naf'ana Allah bih. Berkata oleh al-habib arif billah Abu Bakr bin Abdullah al-Attas, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ini. Bahwa annal murida sadaqa fi iradatihi la wajada syekhul musallika waqifan ala bab dari. Kalau jika annal murida, bahwasanya murid sadaqa yang benar fi iradatihi, bahwasanya murid dan jiknya bahwa murid yang benar pada iradahnya, la wajada syekhu, misalnya dia mendapati guru syekh al-musallika yang akan menuntun dia, waqifan halkan yang berdiri ala babi dari di depan pintu rumah. Andaikan seorang murid yang benar pada iradahnya, bisa dia mendapati syekh yang akan menuntun dia, guru akan menuntun dia, yang berdiri di hadapan temannya. Jadi artinya orang kalau benar-benar insya Allah akan ditunjukin sama Allah, akan dituntun sama Allah. Jangan khawatir kalau kita benar-benar. Orang ulama berkata, ulama inna sarika sadika fi sulukihi, sesungguhnya seorang yang berjalan menuju Allah yang benar pada ibadahnya, pada perjalanan, la budda, maka enggak boleh enggak ay qayyidallahu lahu mimman yursiluhu, enggak boleh enggak bahwa Allah ya Allah takdirkan baginya akan orang yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Jadi orang yang berjalan menuju Allah yang benar hatinya, enggak nyari apa-apa, enggak nyari dunia, enggak pengen ngaji benar-benar, pengen ibadah benar-benar, entar Allah hadirkan di situ seorang mursyid, seorang petunjuk, seorang guru yang akan menuntun dia. Kalau hati kita benar. Imma zairan wa illa batilan, ada kalanya ya mursyidnya ya gurunya itu secara zahir wa illa batilan, jika enggak zahir batin ya, baik zahir maupun batin insyaallah ada. Faqad yakunu lahu mulahizun min aisyullah yashur, maka kadang ada baginya itu yang memperhatikan dari sekiranya dia enggak sadar, dia enggak tahu kalau dia sedang diperhatiin. Insyaallah. Wa qad yakunu ghaiban la ya'rifuhu wa la yajtami'u bihi, dan kadang dia itu ghaib, dia tidak tahu dia dan dia tidak berkumpul bersamanya. Ghaib, jadi gurunya ghaib, dia enggak tahu kalau dia sedang dibimbing. Maka dia kunu min ahli al-barzakh syarifat, dan kadang dia itu daripada ahli barzakh yang mulia. Jadi walaupun sudah meninggal dunia masih tetap membimbing. Walaupun sudah meninggal dunia tetap membimbing. Jadi guru
orang mulia walaupun sudah meninggal dunia, ulama ulama akhirat, ulama yang mulia walaupun sudah meninggal dunia, guru kita walaupun sudah meninggal dunia, dia masih bisa membimbing. Waqad yakunu ghaiban la ya'rifu wa la yajtami'u bihi waqad yakunu min al-barazih syarifati. Kadang dia gaib, dia enggak tahu. Kadang dan dia enggak berkumpul dengannya. Kadang daripada ahli barzakh yang mulia, ahli kubur, orang yang sudah bisa memimpin. Wa minhum, dan di antara mereka, man yakunu la'ul mula hazatu, di antara mereka ada baginya perhatian minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu sayfuhu alima aw lam ya'lam, dan adalah gurunya tahu atau enggak tahu. Qala budda lisalikin sadiqi liman yusinuhu ila Allah. Maka enggak boleh enggak bagi seorang yang berjalan menuju Allah yang benar daripada seorang yang akan menyampaikan dia kepada Allah. Jadi harus ada pembimbing, baik pembimbing yang zahir maupun batin. Ada yang nuntun. Maqala aidan, berkata pula beliau, lan yufariqa sariqun wasin fi syai'in min al-umuri illa bi amrihi. Tidak akan berpisah, maksudnya meninggal ya, orang yang berjalan yang sampai kepada Allah pada sesuatu daripada beberapa perkara, kecuali ada dua perkara. Al-awalu husul kasmi, yang pertama hasilnya kasar. Orang ya berjalan di jalan Allah sampai dia itu meninggal dunia, pasti dia ada punya sesuatu. Dia tidak akan meninggalkan orang yang berjalan yang sampai kepada Allah pada sesuatu dari perkara, kecuali dia bakal dapat nih. Kita ngaji, makan ilmu, makan ini, makan ilmu kita amalin. Dia akan diberikan perkara, dia akan diberikan kemuliaan. Yang pertama, husnul kasbi, hasilnya kasab. Kasab, dia bisa dikasih kasab sama Allah. Gimana tuh kasab? Ketemu kita sama orang, langsung kita tahu. Bukan kasab sama orang di rumahnya, kita bisa ngelihat dari sini jelek ngapain di dalam. Bukan begitu. Itu kasab syaitannya. Kita ketemu orangnya, salaman, paham. Ketemu orangnya, salaman, paham. Ini orang benar apa enggak? Paham. Illa fi amrayni, kecuali pada dua perkara. Al-awalu husnul kasmi, yang pertama hasil kasab. Hasil kasab. Paham, ngerti. Maksudnya kedua, al-qiyamu bil fara'idi wa nawafil, berdiri dengan segala yang perlu dan sunnah, makrunan bil ladzati wa rahati, akan diserahkan dengan kelezatan dan roha, ketenangan, keenakan, rohani, enak, nyaman, istirahat. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana pesan Nabi alaihi salatu wassalam, arina arina bi ayyamilal, istirahatkanlah kami dengan wahai Bilal. Wa ju'iltu, ju'iltu bacanya, ju'iltu qurrata, qurratu, wa ju'iltu qurratu aini di salati, dan aku telah dijadikan
sejuk pandang mataku di dalam sholat. Jadi Nabi kalau sholat ramah banget, karena Nabi diciptakan untuk itu. Alhamdulillah aku menjadikan ya, aku akan sejuk pandang mataku di dalam sholat. Artinya apa? Beliau dikasih senang kalau lagi sholat, enggak mau bergoyang kalau lagi sholat. Tapi kita kalau sholat ini sholat sendiri, kalau sholat rame-rame ya jadi imam ya jangan lama. Kalau sendiri silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.